di hadapan ratusan kader PKS Wali Kota Bogor Bima Arya menceritakan tentang sosok seksi yang ditemuinya beberapa waktu lalu. Hadir dalam apel siaga PKS di Gor Pajaran Kota Bogor, Bima menceritakan ketika menggerebek kos-kosan di wilayah Bogor Tengah. Kemarin saya bersama jajaran kepolisian TNI dan Satpol PP menggerebek kos-kosan, ujar Bima saat hadir di acara apel siaga di Gor Pajajaran Senin 25 Desember 2017. Menurut Bima dalam sambutannya, ia bertemu dengan sosok seksi bernama Dea. Ada seseorang yang seksi dengan rambut berwarna ungu bersama-sama dengan laki-laki di dalam kamar kosan. Saya tanya ke yang seksi itu, "Kamu namanya siapa?" Dia jawab, "Dea," kata Bima. Bukan hanya sosok seksi tersebut yang membuat Bima kaget. Pernyataan seorang pria yang berada satu kamar dengan sosok seksi itu juga membuat Bima terheran-heran. "Saya tanya lelakinya, kamu tahu dia laki-laki?" "Tahu," katanya. "Kamu suka?" "Suka," katanya. "Kenapa suka? Dia bilang enak keun," ujar Bima yang disambut tawa peserta atel.